hari kami turun ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai buruh sekaligus sebagai rakyat Indonesia. Jujur, di saat menyanyikan lagu kebangsaan, air mata kita miris menangis kawan. Karena kenapa kawan? Kita sudah dicacah dengan terang-terangan kawan. Coba lihat. Seberapa persen laporan kami diterima? Setelah saya memberikan nanti bukti-bukti valid bahwa SK-nya melanggar aturan, iya. Nanti telah diterima karena ada tanda bukti laporan ya. Berarti kalau begitu teman-teman saya baik, teman-teman kalau laporan itu memang banyak lagi persoalan, banyak pertanyaan dari penyidik yang tidak masuk di akal logika hukum kami. Loh. Ya teman-teman datang. Begini, laporan polisi itu telah diterima. Nanti Anda dapat SK. Iya. Berapa Anda penerima laporan? Iya. Kapan hari nanti Anda akan dipanggil? Ah, iya. Tapi tidak boleh disikat ya. Kita, anak kandung.